Kekuatan Malaysia Singapura setara. Malaysia memulakan perlawanan dengan baik apabila melakukan percubaan awal menerusi Muhammad Amirul Hadi Zainal pada minit pertama permainan. Bagaimanapun, pasukan pelawat mengambil kesempatan kelekaan barisan pertahanan Malaysia untuk membuka jaringan awal menerusi penyerang tinggi lampai Alexander Durick pada minit ke-10. Durick yang berumur 38 tahun merembat kencang bola ke dalam pintu gol selepas menerima hantaran cantik rakan sepasukannya. Malaysia yang tersentak dengan jaringan itu bangkit menyerang dan hasilnya 13 minit kemudian apabila Amirul Hadi menerima bola muntah hasil asakan awal pasukan kebangsaan. Rembatan Amirul nyata terlalu kuat untuk penjaga gol Singapura Lewis Lionel yang hanya mampu melihat bola itu melepasinya. Kedudukan kekal satu sama sehingga minit-minit akhir separuh masa pertama apabila rembatan dari luar kotak penalti penyerang veteran Durick menewaskan penjaga gol Malaysia Muhammad Helmi Eliza Elias. Ketinggalan 2-1 sebelum rehat, Malaysia melancarkan beberapa serangan berbahaya pada separuh masa kedua. Beberapa percubaan Hairuddin Omar dan Indra Putra Mahyudin nyaris-nyaris mendapatkan gol kedua buat Malaysia. Pada minit ke-76, Hardy Jaffa yang ditinggalkan kosong di luar kotak penalti merembat cantik bola untuk melepasi penjaga gol Lewis. Gol itu nyata menaikkan lagi semangat kedua-dua pasukan untuk mencari gol penyamaan. Bagaimanapun, kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama. Jurulatih negara B. Satya Nadan berpuas hati dengan permainan anak-anak buahnya yang bermain jauh lebih baik pada separuh masa kedua selepas bermula dengan lemah melepaskan gol awal pada separuh masa pertama. Well, I think we are ready. It is now have to tone down the training. I mean, it is not long hours of training. It should be getting the players really fresh. Some of the players were not fresh because we had quite a long sessions. What I was looking at today is more the combination, which I was disappointed in the first half, in the towards the end of the first half. But second half, we combined well, we passed well. So I think we are on the way.